siap sih. Dina. Gak mau deh. Dek Piona ini sering rambutnya diikat sama ayahnya ya temanku. Karena Dek Pio ini rambutnya tidak dikasih dipotong sama ayahnya rambutnya. Ayahnya rajin mengikat rambutnya ya. Kita ini mau bikin tempat tanam kangkung ya teman-teman. Cuacanya sudah turun hujan. Hari ini kita tidak bekerja ya teman-teman ya. Bentar lagi menjemput mama. Baru lepas tengah hari mengantarkan dia pulang ke rumahnya ya teman-teman ya. Kita bikin apa, buat baikkan lahan ini di sini ya. Bikin pagar lagi nanti ya. Ikuti terus ya teman-teman. Ada bibit jagung kita tanam nanti ya. Ini buat lahan apa di lahan kesukaan Adik Piona. Akung. Ini kopi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dilimpahkan rezekinya. Amin. Di pagi hari ini ya teman-teman, kita beraktivitas seperti semula ya teman-teman ya. Ya, membolo-bolo tanaman di sini ya. Ini kita membuat lahan kangkung kesukaan Adik Piona ya teman-teman ya. Cuacanya sudah mulai normal, sudah ada hujan ya, mudah-mudahan tanamannya bisa berkembang. Lagian pula kita sudah pagar keliling ya teman-teman. Kalau tidak dipagar, semua dicek dari ayam, kambing masuk juga ya teman-teman ya. Jadi kami terus teman-teman. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bik Regar mau membuat bubur kesukaan Karo Gajah sama Bolang Biring ya. Karena hari ini Karo Gajah dia mau pulang, mau balik ke Mumpa. Jadi Bik Regar mau membuat bubur kacang hijau. Tapi Karo Gajah belum di sini ya, masih di tempat Karo Gajah 2. Nah, nanti maksudnya datang dia kemari kan, dijemput sama Bang Milala. Udah selesai semua buburnya bikin Bik Regar, jadi dia sempat makan bubur dulu kami bersama, baru nanti diantar Bang Milala dia balik ke Mumpa ya teman-temanku semua. Kami pun ikut juga pulang nantinya ini teman-teman. Kami mungkin nanti ikut juga balik ke Mumpa ya teman-temanku, karena adik sekolah Adik Piona pun dia tanggal 12 ini mau sekolah. Jadi kami pun balik juga ke Mumpa sama Karo Gajah. Cuman duluan Karo Gajah diantar nanti karena cuaca di sini sudah mulai hujan teman-temanku. Kalau udah sore
hujan, jadi terpaksa lah duluan karo gajah nanti kami antar. Nah, ikuti terus Bik Regar ya. Nah, ini dia bumbu-bumbu bahan-bahannya ya. Ini ada kacang hijau, ada gula merah, ada pandan, ada jahe ya. Kalau orang kita karo, dia bikin bubur kacang hijau ini dipakai pakai jahe ya, teman-temanku. Jahe atau alia kata Bang Milala. Nah, ini kelapanya ya. Belum Bik Regar parut kelapanya ya, teman-temanku. Ini gula putihnya. Nah, ikuti terus Bik Regar ya, teman-teman. Dawas. Oh bang, hujan ngadi lebe. Kugubuk dulu, kugubuk hujan ini hujan nanti sakit. Kita mengambil pupuk ini ya, teman-teman. Lihat teman-teman, jambe yang ada Pio tanam semalam sudah tumbuh teman-teman. Ini dia. Kat mandi. Ya. Nih, banyak yang tumbuh teman-teman ya. Nih. Sana sampai sana dia tumbuh semua tuh. Yang sana kan tumbuh sampai begini. Jadi tak anu dia. Kita mau tanam jagung ya teman-teman ya. Ini bibitnya teman-teman. Kita mau tanam teman-teman. Itu kami. Dua-dua ya dek. Mau tanam apa kami? Kita dua-dua tanamnya ya teman-teman. Hijaunya sudah masak ya, udah pecah-pecah dia ya teman-temanku. Jadi kita masukkan gula merahnya sama pandannya sama jahenya. Nah, baru kita masukkan santannya ya. Kalau kacang hijau ini ya teman-temanku semua, kalau orang karo bilang itu namanya retak. Ini kemarin pas kemari karo gajah, dia bawa oleh-oleh kacang hijau. Biar nanti kita bikin bubur di gubuk. Di gubuk Dek Pio katanya. Jadi ini makanya karena dia sudah mau pulang kan, Bik Regar masak dulu, bikin bubur dulu untuk karo gajah ya.
masukkan gula putihnya ya. Sekalian Bik Regar kasih garam sedikit ya. Nah, sudah masak bubur kacang hijaunya ya. Kita tinggal nanti menunggu karo gajah sampai digubuk, lalu kita makan bersama-sama ya dengan karo gajah, dengan bolang biring ya. Nah, ini kita tenggekkan dulu obat karo gajah sama bolang biring ya. Nanti kalau pulang orang itu biar minum obatnya dulu ya. Bik Regar masakkan dulu obatnya. Ini dilomit ini ya teman-teman. Namanya dilomit ini, pupuk ini bukan pupuk kimia. Kimianya abu gunung ini untuk menghilangkan gat asam teman. Kita tabur di lahan biar hilang zat asamnya. Areal kita itu gambut di sini teman-teman ya. Ini udah cuaca sudah banyak musim hujan. Ya, kita tabur lagi. Pakai sambal terong ini sisa sehari semalam ya teman-teman. Mari makan teman-teman semua. Belum cabe. Lepas makan kita jemput karo gajah teman-teman. Awas, mana mau golek? Mau golek itu nyampe. Tumbang, tumbang. Mau tumbang itu. Iya, lupa aku. Anda belum janari, dong. Capean karo gajah ya. Dari mana belakang? Belum sih. Biar enak. Ini dia ya teman-teman, bubur yang dibikin Bik Regar tadi pagi ya. Kita makan bubur sama-sama ini teman-teman ya. Ini kebetulan ini adik pun datang juga dari rumah dia ya, mau kerja di kebun dia teman-teman. Ayo minta sendoknya. Anem gak usah, tadi dia udah banyak makan rambutan. Sedikit aja, tunggu dulu. Ingin aku bilang, jangan gitulah bilang. Mau aku bilang. Nanti kurang tambah lagi ya nak. Jangan.
Sedap teman-teman. Mantap teman-teman. Andai dia doa. Teman-teman makan bubur semuanya, bilang kakak. Salju. Seperti ini ya teman-teman. Sudah kita tabur semuanya di lomit. Pagarnya belum selesai lagi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Teman-temanku semuanya, ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi, masih tumbuh rumput. Apabila kita tanam rumput teman-teman, dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas mujojua. Dadah teman-teman semua.